1820. Kelahiran Eduard Douwes Dekker, multatuli, sastrawan Belanda yang dikenal dengan novel Max Havelaar, 1860, novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Wafat 1887. 1946. 2000 pasukan Sekutu mendarat di Denpasar, Bali, tetapi penduduk setempat menolak untuk bekerja sama dengan pasukan tersebut. 1951. Kelahiran K.H. Zainuddin MZ, tokoh Islam Indonesia dari Jakarta yang dijuluki Dai Sejuta Umat, dan mantan pendiri dan ketua umum Partai Bintang Reformasi, wafat 2011. 1957. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, sebuah gerakan pemberontakan yang dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang saat itu merupakan ibu kota Sulawesi. Gerakan Permesta dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam peristiwa revolusioner. Pemberontakan Permesta dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pusat karena menganggap mengistimewakan Jawa. 1959, Teknis CHOG School, THS, berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung, ITB, Perguruan Tinggi Negeri di Bandung. 1963, kematian K.H. Zainul Arifin Pohan, tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan politisi kelahiran Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam usia 53 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-9. 1960 hingga 1963, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kedua, 1953-1955. Pada masa pendudukan Jepang, mewakili NU ia aktif dalam kepengurusan Majelis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi, dan terlibat dalam pembentukan milisi Hizbullah. Dia adalah Panglima Laskar Hizbullah yang sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional asal Sumatera Utara pada tahun 1963. 2019. Nur Tompel, bernama asli Muhammad Nur, komedian pertama di Indonesia yang terkenal karena karakter gagap, wafat dalam usia 64 tahun. 2020. Kasus virus corona atau COVID-19 pertama di Indonesia. Pertama kali muncul di Depok, Jawa Barat, dan menginfeksi dua orang, ibu dan anak.